dadah. Ini gimana nih R3 nih? Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel saya ya, Fredrik Regis. Oke, hari ini ada konten apa ya? Mau pasang stiker. Kemarin udah si Vario ini toh, sekarang Aerox-nya juga punya Ian. Iya enggak, Ian? Ya, i. Sultan motornya banyak banget, ternak motor dia. Enggak. Kita mau ngerjain si Aerox. Aerox itu punya bokap. Oh, punya bokap. Ini punya bokap berarti. Itu buat hadiah bokap aja. Jadi kita datang ke Jakarta kan. Wih, stikernya kok baru. Oh, gitu. Oke, mantap. Kaget kan dia nanti. Oke, kita mau ke tempat stiker yang kemarin. Bukan sih, maksudnya ke tempat Mas Dika yang stiker yang Vario itu. Tapi bukan di SKE. Kita ke Kulon Progo sekarang. Di pusatnya. Kalau yang di SKI itu kan cabangnya kemarin, sekarang kita ke pusatnya. Oke, kita skip ya, lanjut lagi nanti. Oke, kita lanjut guys, sudah sampai di Kulon Progo, anjir. Oke. Apa di sini aspalnya baru Yan? Diperbarui gitu loh. Iya, kayak kelihatan kok baru. Oh, itu nanti ke kiri ya. Oh, ke kiri. Oke, ngomongin masalah desainnya ini. Desainnya mau pakai desain apa nih, anjir? Ya, ini sih udah banyak orang desain seperti ini. Oke. Terinspirasi dari Mas Elgis juga nih kayaknya nih. Anjir, ini apa? Mau reinkarnasi dari si monster ya yang Red Bull itu. Cuman enggak tahu ya, ini kan aku bukan orang desain sebenarnya. Cuman dari stikernya aja, cuman contohnya aja seperti ini. Tapi kita enggak tahu nanti kenyataannya gimana. Kan dia yang tahu lah. Tapi bagus kok kayak tali tuh. Iya, aku juga kan pas kalian tuh isolasi tuh sambil mikir-mikir apa gitu ya. Tapi kalau misal mau tahu bawa warna nggak bagus, mending tak bikin biru lagi. Iya sih. Walaupun itu warna gelap, tapi kayaknya pas lagi siang-siang cerah gitu. Pasti kelihatan sih. Nggak terlalu mencolok banget gitu loh. Nggak terlalu mencolok. Karena warnanya yang dipakai biru tua sama biru muda. Biru muda kalau nggak salah. Oke. Terus juga ini kan motor jarang dipakai. Menurutku ya kataku ben awet lah gitu bodinya. Oh, sih sayang kalau soalnya ya kalau yang dodo kayak gini tuh gampang baret. Makanya itu juga di rumah kan nih tahu sendiri itu aja berkilometer segitu. Baru 8.000 ini motor. 8.000. Makanya perdana banget tuh kemarin. Pakai touring ya. Dipakai touring buat pulang kampung ke Jogja. Tapi enak banget sih ini kalau pakai touring depan Aerox. Benar, cuman ini aku sayangi ya Aerox, itu di sok depan sama sok belakang. Keras? Bukan, terlalu empuk. Terlalu empuk malah? Kalau belakang itu kalau kamu ngerasain itu bukan keras, terlalu empuk kata gue. Oh gitu. Depan kamu coba aja agak kenceng di bolongan, pasti jeduk. Oh, bumpy banget ya? Jeduk. Nah ini pasti jeduk ya. Oh, itu keluhan banyak banget sih, yang teman-temanku juga kayak gitu. Nah itu dia. Nah itu yang belakang itu mau besok Sabtu kayaknya aku mau ganti sok Supra dia. Sok Supra? Jadi yang besinya itu tak ganti Supra belakang. Oh. Itu cukup lah sehari itu. Tapi yang depan itu kayaknya nggak cukup. Soalnya bongkar depan agak lumayan lama kan. Di ribun ulang aja tuh yang depan. Iya sebenarnya, cuman kata bengkel itu agak lama ya mas. Nah, sedangkan motor itu kan minggu kayaknya mau tak kirim. Minggu biasa ini? Iya. Wajir, cepet banget. Ya, masih ya. Gimana ya, udah lama juga di Jogja. Gak parkiran, Pak. Iya sih. Ini di rumah dia tuh banyak motor, guys. Ternak motor dia tuh kayaknya. Enggak, itu. Ya itu motor satu keluarga satu gitu aja. Ya, lo sendiri motor lo 3 di Jogja, coy. Enggak, ya 2 ini, 2 doang. Itu motor bokap, tapi bokap enggak pernah pakai motor sebenarnya itu. Mobil ya seringnya. Ya, enggak, dia malah naik sepeda sekarang dia tuh. Wah, anjir. Naik sepeda dia. Kayak bokap gue anjir. Dia beli sepeda baru. Kalau bokap aduh, kan parah. Gara-gara ini. Gara-gara ketren ini. Nah, kalau bokap gua enggak, kalau misal dia mau rapat, dia kan RT. Dia mau rapat ke sebelah, dia pakai sepeda tuh. Bagus kalo itu sehat. Kata gua, ya ini mah mau zaman sekarang sepeda mau zaman enggak tetap aja pakai sepeda kata gua kan. Tapi di Jakarta enggak ada kayak gini tuh, Yan. Gak ada. Lu enak pemandangannya gitu kan. Kangen cuy. Jogja tetap indah.
Indah, nggak bisa dilupain. Iya. Bukan ceweknya nggak bisa dilupain, Jogjanya. Tapi keindahannya. Keindahannya. Jalan 1 jam aja sampai pantai, jalan 1 jam sampai pegunungan gitu kan. Makanya guys, kayak tengah-tengah banget gitu loh. Iya. Mau kemana sih lu? Ya udah ini nyampe. Mau kemana sih lu? Nyampe gitu aja. Iya. Aduh. Ini Kurang Progonya daerah mana ya? Kurang tahu juga saya sih. Lo tau gak ini daerah mana? Kayaknya sih Kalibawang. Kalibawang. Oh iya, oh bener. Ini daerah Kalibawang, guys. Kalau kalian orang Kurang Progo mau tempat stiker yang murah, berkualitas, ada tempat sini. Nanti kalian gak perlu skip video ini. Ditonton sampai selesai aja. No skip skip. No skip skip. Biar tahu gimana proses. Iya. Karena sebuah proses itu, aduh, nikmat banget ya. Yoi. Ini gimana nih R3 nih? Udah penyok, Pak. R3 penyok. Enggak, Deng. Tadi yang penyok banget. Kanan. Ini rumah teman gue tuh yang tadi gue bilangin di sini. Lurus itu dikit. Oh, teman lu. Heeh. Lurus dikit itu. Oh, teman lu ya, Yan. Iya. Gue masih ingat banget rumahnya. Pit gitu ya. Mana gue kan tahu sendiri, gue takut anjing kan. Dia punya anjing gede banget lagi, kata gue. Tapi muslim toh? Muslim enggak? kalau teman gue tuh muslim, orang tuanya enggak. Wih. Jadi, gitu ya. Jadi beda-beda agama dia. Ibu sama bapaknya beda. Keren. Itulah kata. Kalau gue tahu gue gitu sih. Sampai bisa nikah itu keren loh. Katanya tuh nikah, habis tuh pindah agama lagi. Jadi nikah, pindah agama dulu nih. Oh iya. Paham. Ini, habis itu selesai nikah dia pindah lagi. Oh itu bagus sih. Soalnya kan maksudnya keyakinan tuh masalah soal kenyamanan gitu loh. Iya, ben dia milih sendiri loh katanya gitu. Bagus itu, bagus. Nah, gua kaget ada anjing kan. Ini anjing apaan? Ya udah, akhirnya dari situ gua lumayan agak berani sekarang. Enggak setakut dulu gua zaman kecil dikejar-kejar apalah. Iya. Ini kiri jalan loh. Gak jauh. Kiri jalan. Oh, ini. Itu bukan? Bentar. Itu bukan ya? Tulisannya stiker. Iya. Lurus dulu. Bentar, lurus dulu. Lupa gue. Gue lupa. Kita putar. Kelewat, guys. Maaf, udah lama banget. Udah tahun yang lalu gue kesini. Berarti nggak jauh juga loh, guys, kalau di sini. Ya, nggak jauh. Karena kita ngobrol dan nggak jauh, coy. Ah, karena kita juga santai jalannya, nggak begitu ngebut. Tapi kalau sendiri kerasa. Kita udah mau sampai, guys. Gak tahu itu bener apa salah itu. Bener ini. Bener ya? Mana sih? Bener kan? Stiker. Pindah. Pindah dia tempat itu. Pindah, Gon. Mas. Pindah, Gon, Mas. Ini sebelah kanan tuh. Walah. Aduh. Mas Dika nih, Mas. Mas Dika. Dia daerah kayak brodol. Kita sampai nih yang tempatnya Mas Dika di Kulon Progo, yang dulu pernah bikin si master sih. Lagi proses pembongkaran body. Gara-gara ini orang dicuci malah pakai apa? Pakai dipoles jadi harus di cuci ulang lagi. Wes kayak apa aja. Apa banget. Itu yo, opo ya. Jadi kalau ini sih harus aku. Buka. Thank you.
Oke, jadi udah jadi, selesai. Simple sih Red Bull, simple ya. Template-templatenya ini copy dari si Monster. Halo Yan, masuk gak Yan? Apa? Murup. Halo. Oh, murup. Murup, seru lah. Gede gini. Wes. Oke, jadi udah jadi guys, seperti ini simple sih. Template-nya 11-12 kayak punya si Monster. Maksudnya template-template yang Red Bull bantengnya dan tulisan Red Bull-nya. Keren sih hitam gini malah. Simple. Udah ketemu belum? Hah? Udah ketemu belum? Udah. Nyal telak aja sih. Udah. Kita foto-foto di sana aja nanti. Oke, mumpung agak cerah. Jadi seperti ini penampakannya Red Bull Aerox. Anjir, Red Bull Aerox. Hei. Dua. Oh, di sini truknya barbar banget, guys. Sumpah demi Tuhan deh. Gimana Yan menurut lu? Bagus. Luan. Oke. Bagus, simple sih menurutku, simple. Nggak terlalu mencolok banget. Iya. Masnya nggak terlalu banyak rame gitu. Nggak rame. Red Bull. Lu masih kedengeran lo, guys? Apa? Jauh banget kita. Iya, loh. Oke, kalau kalian mau nanti kita lihat lebih detailnya lagi lah di monitor. Nanti kita mau foto-foto bentar. Terus apa? Kalau pengen di Kulon Progo, pengen tahu tempat stiker yang bagus dan kualitasnya bagus dan harganya cukup miring di tepatnya Mas Dika tadi, Red Point Stiker. Ini tadi habis berapa, Yan? Sekitar 800.000 sih. Ya, hitungannya murah sih. Soalnya tadi ada tambahan kita enggak sesuai konsep sebenarnya itu. Ada apa namanya tadi? Ada karbonnya. Oh, karbonnya juga ini. Simple. Ya, puas sih. Sebenarnya tadi kan mau warna biru tua. Tapi cuman kayaknya salah komunikasi sih. Habis komunikasi. Jadinya hitam, tapi kok kayaknya malah lebih mewah. Lebih simpel. Benar sih. Kalau menurutku udah puas sih, udah tinggal puas. Kita lanjut cek set velg ya. Ribbon velg warna merah tadi. Manis banget. Warna merah bener, heeh. Lo jauh amat, Yan. Iya, orang tadi ketutupannya jauh banget. Anjir. Oh iya, jauh banget anjir. Nanti bilang masih jelas anjir suaranya. Iya, kadang gitulah. Foto di mana, guys? Di sana. Ikuti aja. Di ini dekat sawah. Heeh. Oke. Untung belum gelap. Makanya itu. Oke, jadi kalau untuk sekelas Aerox, NMAX itu ADV dan PCX sekitar 800 ribuan. Itu bahannya orakal tadi. Terus ini karena agak sebenarnya agak lebih mahal, apa? Gara-gara ada aksen karbonnya juga. Di bagian speedometer, di bagian bodi depan dan di pantat belakang di ujungnya itu ada karbonnya. Malah bikin kesan mewah sih motornya jadi. Jadi kegantengannya lebih berapa persen tuh, guys? Lebih tambah 100%. Mantap sih. Tapi Aerox itu nggak diapa-apain juga udah bagus kok. Iya, udah bagus. Bener. Stiker, velg, main sedikit variasi udah cocok ya. Oh iya, tadi sepiannya udah dibenerin, Mas. Sama Mas sih. Udah, Po? Aku nggak tahu. Tak suruh Mas bener kan sepiannya ini, Po. Tadi pasang sepiannya kebalik, guys. Nggak apa-apa. Aduh, bentar lagi gelap. Ya, aku di belakangmu, Po. Santai. Okay. Tarikannya tuh masih enteng gitu loh. Enteng banget itu, sumpah. Buat salep-salep tuh enak, Mas Yan. Sama NMAX aku mending recommended Aerox sih. Iya sih. Tapi kalau buat kenyamanan kota-kota, NMAX. Buat touring NMAX sih nih, menurutku. Iya, santai banget ya.
Sama lampu belakangnya sih seneng gua. Iya. Lampu belakangnya seneng banget ya. Jadi kesan mewahnya ada dia tuh. Oh, dari belakang gitu ya? Iya. Lampu remnya itu, LED-nya itu kayaknya. Jadi dia lu samain Mac. Oh. Masih bawaan ya? Masih bawaan. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Masih terkesan mewah dia tuh. Ya, semoga aja cocok lah sama cocok. Yang punya nanti. Semoga sesuai hatinya. Soalnya yang punya itu bapak-bapak. Ini buat bapak-bapak lo guys, ini motornya dimodif ala anak muda. Jadi buat hadiah lah, udah diizinin kemarin touring Jakarta Jogja itu baru pertama kali izin. Selama ini nggak pernah izin. Durhaka sekali ada. Sangat durhaka saya. Dan alhamdulillah kemarin izin dibolehin. Nah, ini hadiahnya lah. Tak kasih stiker. Iya, tak kasih stiker dah. Ini band bagus. Jarang dipakai juga motornya. Sayang ya. Sayang bener ya. Cuman dipanasin tetap. Panasin pasti ada. Terus yang NMAX dipakai siapa? Di NMAX kan dipakai kakakku. Oh alah. Nah itu gak bener-bener gak terawat itu NMAX-nya malah. Ya kalau dipakai cewek gitu sih. Cewek tuh? Beda sih. Gimana ya? Kan dia kerja ya kerja aja, pakai aja. Dia rasanya baru deket kilometernya. Taunya udah lebih guys. Gila emang. Iya. Sampai pernah hampir asap loh itu oli. Anjir itu banyak banget. Hanya. Jeleknya Aerox, terus NMAX, R15, MT15 itu dia tuh vampir alien. Oh. Jadi harus sering ganti oli maksimal 2000. Maksudnya ya masih kita harus selalu ngecek apa kilometer kita, oli kita gitu ya. Jeleknya si NMAX sama Aerox ini ya. Mesinnya kan soalnya diasih silinder dan diasih silinder itu sebenarnya mana vampir oli dia tuh. Ya itulah. Antes. Keluaran Yamaha sekarang tuh blok mesinnya tuh kurang bagus. Tebel gak sih guys blok mesinnya menurutmu? Masih tebel-tebel, tapi ya itu gara-gara teknologi diasi silindernya itu yang kebikin. Okay. Yang paling masih bagus itu fixernmu yang lama itu. Kode mesinnya Oke. Itu bagus. Itulah, pokoknya. Itu blok mesinnya masih bagus. Kalau yang udah NVL, NVA itu, waduh, udah hampir oli semua itu motor. Makanya lebih sering cek oli dan itu sih. Ya. Cek oli gitu lah pokoknya. Mungkin sih cek oli. Utamanya. Buat riding jauh cek oli. Kita ke kiri ya. Sore Syahdu, kiri. Oke. Foto di sini aja. Anjir. Di mana aja fotonya? Oh, di sana boy. Oh, di sini aja. Sini aja lah. Di sini bagus sih, guys. Lo di depannya. Kalian pengen lihat? Kalian pengen lihat, guys? Nih, kayak gini. Wis. Ganteng sih, Red Bullnya tuh manis banget dari sini. Manis banget sih motornya. Manis banget. Bapak. Tapi keren, tinggal velgnya sih. Oke, cut dulu ya, mau foto-foto bentar. Kuy lanjut yuk, saya gantian motor sama Ian. Pengen lihat motornya aja sih. Yuk kita putar dulu. Awas Ian, sebelah kanan. Okay. Kaget gue anjir. Sama. Tadi juga ngeliat spion. Monggo pak. Motornya tuh terlalu sunyi. Kebiasaan pakai blombongan ya mas. Enggak, ibunya tuh terlalu sunyi. Motornya tuh sunyi banget. Gak denger kan gue. Ih ada yang pacaran tuh. Gangguin yuk. Mau ke kiri. Ngapain ke kiri? Terbalik aja sini. Itu lagi pacaran. Udah putar balik aja, males gue. Ya udah. Wih anjir keren. Oke kita mau balik. Oke. Mungkin maaf videonya nggak terlalu detail tadi soalnya ditinggal makan kelaparan dari pagi.
mau cari makan ini varionya malah bocor. Baru masih ada aja. Baru jam setengah tiga tadi cari makan, dapat makan. Ngopi ngeteh bentar tadi. Itu bukan makan sih Pak, tapi ngemil Pak. Ngemil. Tapi udah cukup dah. Iya, udah cukup kenyang sih. Oke. Aeroknya udah jadi, seperti itulah. Maaf kalau kurang detail videonya. Tadi ongkosnya hampir 800 ribuan. Hitungannya cukup murah untuk sebuah big skutik gitulah. Itu. Kalau kalian mau di Kulon Progo, tempat yang bagus itu sana, recommended banget hasilnya. Motor-motor saya juga dikerjain di sana juga. Coming soon-nya juga bakalan dikerjain di sana lagi juga, tapi nggak tahu kapan. Okay. Mungkin next-nya ada. Ada lagi ya, motor lagi. Motor satu orang ini lagi guys, motornya tuh banyak dia, ternak motor dia. Insya Allah nanti kalau misalnya motor ya udah di bodinya udah rapi, udah bener. Baru kita masukin stiker lagi. Di-cutting lagi. Karena stiker itu modif yang paling simpel dan tapi bagus gitu. Berubah segalanya gitu. Walaupun belum variasi ya. Bener. Ini aja standar loh semuanya masih yang guys. Tapi udah kelihatan keren gitu loh. Kayak jadi variasi. Seksinya tuh dapat banget, maskulin banget gitu loh warna hitamnya tuh. Cool lah, cool keren. Oke, mungkin segini dulu videonya. Saya Fernandicus Regis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube ya. Saya Fernandicus cabut. Dan siapa yang depan saya ini? Rahadian Febriansa. Videonya bisa Rahadian. Oke. Di sini ya, gini aja di sini. Oke. Okay, siap. Kita cabut dulu ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Peace.